Halo adik-adik kelas 4. Halo teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa untuk menyiapkan buku latihan kalian dan berdoalah sebelum belajar agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Betul itu kak. Nah, apakah kalian mengenali kota tempat tinggal kalian? Apa nama kotamu? Sebutkan satu saja kota yang berbatasan dengan kotamu dan apa saja nama kotanya. Dan apa yang membatasi kotamu dengan kota yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Apakah gapura, jembatan, gunung, atau sungai? Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di buku latihan ya. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 4 yang ibu cintai. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak manis? Pagi ini ibu akan membacakan sebuah cerita tentang tenggang rasa kepada teman satu kelas kalian. Selamat menyaksikan. Nino dan teman-teman sekelasnya suka membaca. Lila, ketua kelas, mengusulkan, bagaimana kalau kita membuat pojok baca? Jika masing-masing anak mengumpulkan satu buku, akan ada 30 buku di pojok baca. Semua tertarik mendengarnya. 30 buku adalah jumlah yang banyak. Mereka bisa membaca buku yang berbeda secara bergiliran, tanpa harus antri terlalu lama. Masalahnya, Nino tak punya satupun buku cerita di rumah. Dia pun mengatakan dengan jujur kepada teman-temannya. Lila dan teman-temannya mengerti. Kamu boleh membawa bukumu kapan saja, Nino. Keesokan harinya, mereka mulai membuat pojok baca di kelas. Buria, guru kelas 4, ikut membantu. Mereka masing-masing membawa satu buku untuk ditaruh di sana. Buria bahkan ikut menyumbangkan beberapa buku cerita. Mulai hari ini, Nino pun menyisihkan uang sakunya agar dapat membeli buku. Setelah satu bulan menabung, uang Nino cukup untuk membeli satu buku cerita. Dengan bangga, dia membawa buku itu ke pojok baca kelas mereka. Namun, siang itu Buria membawa berita. Di Palu, Sulawesi Tengah, baru saja terjadi gempa. Anak-anak seumur mereka kehilangan sekolah, tempat tinggal, bahkan orang tua. Kami bisa membantu apa, Bu Guru? Mereka membutuhkan buku bacaan. Lila, Nino, dan teman-temannya saling berpandangan. Mereka sudah membaca semua buku di pojok baca, kecuali buku milik Nino. Mereka memutuskan untuk memberikan buku-buku itu untuk anak-anak di Palu. Kalau boleh, aku juga akan memberikan bukuku. Teman-temannya setuju. Saat ini anak-anak di Palu lebih membutuhkan buku-buku itu dibanding mereka. Pojok baca mereka bisa diisi buku lagi lain waktu. Dan cerita ini pun selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian suka dengan cerita ini? Jika kalian tadi menyimak cerita ibu, kalian masih ingat tidak bagaimana Lila dan teman-teman menunjukkan tenggang rasa kepada Nino? Ya, Lila dan teman-temannya memperbolehkan membawa buku kapan saja. Mereka pun menyampaikan dengan ramah, sehingga tidak membuat siapapun tersinggung. Itu sikap yang menunjukkan tenggang rasa. Adik-adik harus mencontoh sikap Lila dan teman-temannya ya. Nah, kini saatnya kalian mengeluarkan buku latihan kalian ya. Catatlah pertanyaan dari ibu untuk dijawab nanti. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama. Lila anak perempuan dan dia menjadi ketua kelas. Sikap tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan termasuk dalam pengamalan sila keberapa? Berikutnya, sikap manakah yang menunjukkan bahwa Nino dan teman-temannya gemar beramal? Pernahkah kamu mengamalkan sikap saling mencintai sesama manusia? Apa yang kamu lakukan? Dan yang terakhir, jika kamu baru saja membeli buku dengan uang tabunganmu, maukah kamu melakukan hal serupa dengan Nino? Sebutkan alasannya.
Jawab dengan teliti ya anak-anak. Jangan lupa untuk menunjukkan jawabanmu kepada ayah, bunda, atau wali kelas kalian untuk diperiksa. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu bahagia. Halo adik-adik, bagaimana dengan cerita barusan? Seru sekali bukan? Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan gambar di bawah ini ya. Kalian pasti sudah tahu bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Selain itu, Indonesia juga punya lambang negara, yaitu burung Garuda. Di tengah burung Garuda terdapat lambang kelima sila yang mempunyai arti masing-masing. Nah, tugas kalian adalah gambarlah simbol sila Pancasila sesuai dengan gambar tersebut. Dan sebutkan juga kelima sila dalam Pancasila. Kerjakan di buku latihanmu ya. Jangan lupa untuk mewarnai gambarmu dengan teliti. Selamat mengerjakan! Kok jadi lupa lagi sih? Kakak, makasih ya kak. Iya, sama-sama. Kamu lagi apa sih? Ini kak, aku lagi baca-baca ini, lagi belajar. Soalnya besok aku ada ulangan. Aku harus menghafal keterangan tempat di, ke, atau dari. Oh, bahannya dari mana? Dari buku ini kak. Tapi kalau belajar sendirian ada lupa-lupa terus. Ya udah, kalau gitu sama kakak aja yuk latihannya. Sini bukunya, coba lihat. Wah, ini ya dek. Biar lebih seru, mendingan kita kasih timer atau tenggat waktu aja dek, 1 menit. Adik-adik di rumah ikut nembak juga ya. Tuliskan jawabannya di buku latihan kalian. Yuk kita mulai. Untuk dihitung mundur dari sekarang. Pertanyaan pertama. Gedung Sate terletak titik-titik Kota Bandung. Di Kota Bandung. Betul banget. Oke, kalau gitu selanjutnya, aku ingin pergi titik-titik Yogyakarta saat liburan. Ke Jogja. Betul banget. Hebat deh adek aku. Next ya. Pempek adalah makanan khas titik-titik Palembang. Khas dari Palembang. Dari ya. Yeay, bener. Oke, abis itu kakekku lahir titik-titik Makassar. Di kak, di Makassar kan kak, betul? Wah, kamu udah jago loh. Oke, kalau gitu next ya. Semua pengunjung harus membeli tiket titik-titik loket sebelah utara gedung. Kalau ini ke kak, ke loket. Kamu yakin? Iya kak. Sayang sekali kali ini Angel jawabnya salah. Ya, kok salah sih kak? Terus jawaban yang benar apa? Soalnya jawaban yang benarnya itu adalah di loket sebelah utara. Oh gitu. Iya. Lanjut ya, pertanyaan terakhir. Rumah Rinda ada titik-titik dekat rumah Titi. Oke kak, jawabannya adalah di. Yes, tepat sekali. 100 buat kamu. Nah, pas sekali waktu alarmnya habis. Yeay, selamat ya dek. Jawaban kamu banyak yang benar loh. Terima kasih ya kak. Oh ya kak, untuk kata disambung di, kalau nggak salah ada yang disambung ya. Kok kali ini kita belajar yang dipisah sih kak? Bedanya dengan yang disambung apa ya kak? Nah, konsep di, ke, dari berfungsi sebagai kata depan jika di, ke, dari melekat dengan kata yang menunjukkan tempat. Seperti contohnya tadi tuh, di loket, di dekat, di Makassar. Tetapi jika di melekat pada kata kerja, maka di berfungsi sebagai awalan. Oh, begitu kak. Terima kasih ya kak atas bantuannya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya untuk mencatat judul buku atau wacana yang kamu baca. Jangan kemana-mana ya, karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini.
Hai adik-adik, apakah kalian semua sudah siap? Sekarang kita akan mulai berhitung. Siap kak, teman-teman di rumah juga udah siap kan? Baik, kalau gitu perhatikan gambar bangun ini ya. Adik tahu kak, kita akan kembali menghitung banyaknya kotak kecil yang dapat dimuat dalam bangun ini kan kak? Benar banget, kalian bisa menggunakan alat bantu penggaris, silahkan disiapkan dulu. Langkah pertama, untuk mengetahui banyaknya kotak kecil yang dapat mengisi ruang bangun ini, kalian bisa membuat garis horizontal selebar ukuran kotak pink yang sudah ada di dalam ruang pada bangun ini. Seperti ini, jika sudah dibuat garis-garis horizontal seperti ini, kita bisa masuk ke langkah kedua, yaitu membuat garis vertikal. Caranya sama seperti kita membuat garis horizontal, tapi bedanya kali ini kita lakukan secara vertikal dari atas ke bawah. Seperti ini. Jika sudah, maka bentuknya akan seperti ini. Sudah terlihat bukan? Ruang yang tadinya kosong, sekarang sudah terisi dengan kotak-kotak kecil juga. Kalau sudah begini, kita hanya tinggal menghitung seluruh kotak kecil yang mengisi ruang pada bangun ini. Ayo, kita hitung bersama. Kita hitung sama-sama ya teman-teman. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dan terakhir, berapa adik? 40! Yeay! Kita udah selesai menghitungnya nih teman-teman. Jadi, banyaknya kotak kecil yang dapat mengisi ruang pada bangun persegi panjang ini adalah 40 buah. Nah, sekarang giliran adik-adik yang ada di rumah. Ayo berhitung, ajak anggota keluarga kalian. Ini dia gambarnya. Kira-kira berapa ya jumlah kotak kecil yang dapat dimuat pada ruang bangun ini? Silakan dihitung ya teman-teman. Selamat berhitung, semangat semuanya. Hai adik-adik kelas 4, tahukah kalian selain ribuan pulau, Indonesia juga memiliki ribuan danau loh. Wow, luar biasa ya kak, kekayaan alam Indonesia. Nah, apakah di daerahmu terdapat danau? Beritahu kita dong. Danau merupakan perairan yang dikelilingi oleh daratan. Danau yang paling luas adalah Danau Toba, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau ini menjadi tempat wisata bagi wisatawan lokal dan wisatawan asing dari berbagai belahan penjuru dunia loh. Wow, keren ya. Ngomong-ngomong soal danau, coba kalian lihat gambar ini. Kedua gambar ini merupakan peta sebuah danau yang sama. Luas danau ini dapat dihitung dengan menghitung persegi kecil yang menutupi danau. Akan tetapi, kedua gambar ini memiliki ukuran dan jumlah persegi satuan yang berbeda. Apakah danau ini memiliki dua ukuran luas? Aku nggak tahu kak, emangnya apa aja yang berbeda? Luas sebuah bangun harus diukur dengan satuan baku luas. Satuan baku luas yang digunakan adalah persegi dengan ukuran panjang, contohnya sentimeter. Sekarang coba perhatikan gambar persegi ini. Sebuah persegi yang digunakan merupakan persegi satuan dengan panjang sisinya 1 cm persegi. Persegi ini dapat digunakan untuk menghitung luas daerah sebuah bangun. Oh gitu kak. Untuk ukuran yang lebih besar dapat menggunakan persegi satuan meter dalam kurung meter persegi atau kilometer dalam kurung kilometer persegi. Jika kita menggambar peta, ukuran yang biasa digunakan adalah sentimeter. Apakah kalian mengerti sampai di sini? Iya kak, udah jelas. Oke, kalau gitu tolong diingat ya adik-adik kelas 4. Masih pada semangat kan? Bagus! Kalau begitu, ayo kita lanjut! Yuk! Perhatikan ya, terdapat 4 daerah berbentuk persegi pada gambar ini. Pada peta nomor 1, 2, 3, dan 4, sekarang kalian akan menghitung panjang sisi dan luas daerah yang ditandai pada peta. Luas kotak kecil yang digunakan adalah 1 cm persegi.
Ingat ya, persegi selalu memiliki sisi yang sama panjang. Masukkanlah data panjang dan luas yang sudah kalian hitung ke dalam tabel seperti contoh ini. Sebagai contoh, aku akan menghitung panjang sisi dan luas dari gambar peta ke-1. Aku akan menghitung panjang sisinya dulu ya teman-teman. Panjang sisi pada peta ke-1 adalah 2 cm persegi. Ingat ya, sisi-sisi persegi itu memiliki sama panjang. Sekarang kita lanjut menghitung luasnya. 1, 2, 3, 4. Yap, kita sudah mendapatkan luas pada peta ke-1, yaitu 4 cm persegi. Langkah selanjutnya, kita masukkan data tersebut ke dalam tabel seperti ini. Selesai deh! Nah, sekarang giliran kalian menghitung ya. Hitunglah panjang sisi dan luas dari peta ke-2, 3, dan 4. Setelah kamu selesai mengisi tabel di atas, temukan rumus mencari luas persegi. Gunakan S untuk sisi, rumus luas persegi adalah ... Beritahu jawabannya kepada kami ya. Sekarang ayo perhatikan juga peta ini. Terdapat 4 daerah berbentuk persegi panjang pada gambar ini. Kamu diminta untuk menentukan luas keempat daerah persegi panjang yang ada di peta ini. Mulai dari gambar peta ke-1 sampai peta ke-4. Ingat ya, persegi panjang memiliki sisi panjang dan sisi lebar. Jika kalian sudah menghitungnya, masukkanlah angka hasil perhitungan kalian ke dalam contoh tabel ini. Setelah kamu mengisi tabel, temukan rumus mencari luas persegi panjang. Gunakan P untuk sisi panjang dan L untuk sisi lebar. Rumus luas persegi panjang adalah... Ya, apa nih adik-adik? Ayo! Bagus! Benar sekali! L sama dengan P kali L. Bagaimana teman-teman? Kalian bisa menjawabnya kan? Jika mengalami kesulitan, jangan ragu untuk bertanya kepada ayah, ibu, kakak, atau wali di rumah. Sampai mengerjakan ya teman-teman. Semangat! Hai adik-adik kelas 4, perhatikan gambar ini ya. Ayo, hitunglah luas daerah yang diberi tanda berwarna biru dan hijau ini. Untuk gambar peta ke-1 yang berwarna biru, berapakah luas daerahnya? Untuk gambar peta ke-2 yang berwarna hijau, berapakah luas daerahnya? Kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus. Atau seperti cara yang dilakukan adik pada kegiatan sebelum ini. Silakan menjawab! Bagaimana? Sudah dijawab? Berapa jawaban kalian? Ya, mintalah orang tua atau walimu di rumah untuk mengeceknya ya. Nah, teman-teman, selanjutnya dapatkah kamu menggambar daerah berbentuk persegi dengan luas 49 cm persegi? Bisa? Bagus banget! Kalau gitu, lanjutkan dengan menggambar daerah persegi panjang dengan luas 50 cm persegi. Selamat mengerjakannya teman-teman, aku yakin kalian pasti bisa mengerjakannya dengan sempurna. Semangat! Hai semuanya, gak terasa loh banyak sekali kegiatan yang sudah kita lalui hari ini. Bener banget ya dek, apa aja nih yang sudah kita kerjakan hari ini? Tadi kita semua sudah sama-sama menghitung banyaknya kotak kecil yang dapat dimuat untuk mengisi ruang kosong dalam sebuah bangun. Terus ada apa lagi? Kita juga menyebutkan kembali rumus untuk luas persegi dan persegi panjang. Cuman itu aja, enggak dong? Oh iya, kita juga menentukan panjang sisi dan luas dari sebuah gambar peta berbentuk persegi dan persegi panjang. Wow, luar biasa ya, banyak banget. Ada lagi gak sih kira-kira? Ada dong, aku dan teman-teman di rumah juga menggambar daerah berbentuk persegi dengan luas 49 cm persegi dan menggambar daerah berbentuk persegi panjang dengan luas 50 cm persegi. Wih, ada apa hebat banget sih. Setelah itu kira-kira ada apa lagi?
Setelah itu, oh iya, kita di awal-awal membaca tentang tenggang rasa terhadap sesama teman. Kemudian menggambar dan mewarnai lambang Pancasila, menyebutkan isi Pancasila, dan juga berlatih melengkapi kalimat dengan menggunakan kata sambung tempat, di, ke, dan dari. Wow, luar biasa loh. Kamu masih ingat semuanya ya? Iya dong. Kita semua sudah melakukan banyak hal hari ini. Silahkan dipelajarin kembali ya. Jangan sampai lupa. Pasti dong, Kak. Semangat semuanya. Yeay, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Padahal masih seru. Tapi tenang aja, simpan energi kamu buat besok hari ya. Karena kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Yeay, asik! Udah gak sabar deh. Iya, udah gak sabar. Sampai jumpa lagi besok, teman-teman. Dadah! Oh, my God.